Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Ecol Project di dalam berita sukan. Syafiq Rahim mohon maaf. Tindakan ganas yang dilakukan pemain tengah Johor Darul Takzim Syafiq Rahim ke atas tonggak sayap Terengganu FC Faizal Halim adalah satu kesilapan. Pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengakui Syafiq sudah memohon maaf di atas tindakannya menanduk kepala Faizal hingga menyebabkan bekas pemain kebangsaan itu dilayangkan kad merah oleh pengadil perlawanan. Jelasnya setiap manusia ada melakukan kesilapan dan Syafiq juga tidak terkecuali melakukan perkara itu. Dalam aksi separuh akhir kedua Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim, JDT merakamkan kemenangan selesa 3-0 sekaligus mara ke final dengan agregat 4-1. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Majulah sukan untuk negara.